Andai kau hadapkan aku pada dua pilihan, engkau cabut rasa cintaku ataukah kau cabut nyawaku, ku pilih nyawaku saja. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya di empat di sini. Apa kabar kalian semuanya? Subscriber kita absen yuk. Absen yuk. Hello Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Skap, mulai Taiwan, Hong Kong. Arab Saudi, Abu Dhabi, Riyadh, mana lagi? Oh iya, ada Riyadh juga ya. Wah, pokoknya subscriber kita ini mantap. Pokoknya yang ada di Amerika sana, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, pokoknya semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya pasti. Indonesia sama negara-negara luar ini lagi heboh nih ya. Cacar mon. Iya, emang. Emang kau, aduh, enak banget itu kalau ngomong sebenarnya, tapi nggak boleh. Takutnya kasar. Lagi mancing ya, jadi semuanya yang ada di sini di Indonesia ataupun di luar jaga kesehatan. Betul. Semuanya. Pakai masker, udah mulai lagi nih dari luar negeri datang ke Indonesia udah mulai ketat lagi seperti dulu jelas. Lagi. Benar. Dan aku harap ini tuh sebenarnya kayak nggak akan menyebar seperti waktu itu ya. Iya, semoga ya. Semoga ya. Dan buat nemenin kalian yang lagi santai di rumah, betul. Takut kena virus yang aneh-aneh ini, yuk kita naikin imun kita, yuk. Foto reaction kita. Ini apalagi para selfie kita. Aduh. Ini yang paling kencang diminta. Dua pilihan. Ternyata lagu ini tuh lagi rame banget. Bener. Dan aku sampai bingung, lagu siapa ya? Emang siapa lagi kampanye? Pilihan. Oh iya. Ya kan? Ternyata ini adalah lagunya Bunda Yunita Ababil di LCLD ternyata. LCLD yang baru ini? Yang udah lama ternyata. Aku gak tahu ini tahun berapa, pokoknya LCLD. Tahun ini ada LCLD lagi? Oh iya ada. Lomba Cipta Lagu Dangdut ada lagi di Pamdi. Jadi kalian pantengin aja sosial medianya Pamdi. Karena gue pengurus Pamdi, jadi gue tahu. Ini siapa tahu ini Cepi nyanyiin lagu di LCLD ya? Iya, semoga aja Cepi bisa nyanyi lagu juga di LCLD. Tahun kemarin yang menang itu Irsya. Oh iya, Irsya. Ciptaannya si Nanang Sumastro. Mas Nanang, betul ya. Ngapain kita ngomong lantai? Ngapain kita ngomong lantur? Ngantur. Pokoknya selfie sama dua pilihan nih yang kalian tunggu. Yuk. Langsung aja. Dengar di mana pula chatting lagunya ya, kayak random gitu loh dia. Iya, sumpah. Sebenarnya nih ya, aku tuh banyak tahu lagu nih. Ibarat kata fun fact lah ya dari Cepi. Kayak sebotol minuman, ini dua pilihan, terus kayak kemarin macam-macam deh pokoknya lagu-lagu yang kayak Iya kan itu kan aku dengar dari Cepi, akhirnya tahu versi Indonesianya seperti apa. Bener. Banyak banget lagu-lagu yang aku dengar dari Cepi. Dan ini channel yang kalian minta kan semuanya. Iya. Katanya bersih. Bersih bang, di situ bang, benar bersih. Bener bersih. Mampus. Lagu ini, kan aku udah dengerin ini versi originalnya. Lagu ini tuh notasinya Masya Allah loh. Bagaimana Cepi yang nyanyiin, aku penasaran banget nih kayak ini, apa deh. Ini tipenya kayak menjelma petir gak sih? Iya kan? Aku juga menjelma petir dari Cepi. Iya. Asli aku tau menjelma petir juga dari Cepi loh. Iya, itu termasuk juga lagu ini. Aduh. Hahaha.
dingin, dingin saja. Aduh, tolong. Tolong, masih awal, Cepi. Aduh. Tapi jujur ya, oke lah Cepi ini. Coba kata, aku ini kan generasi dangdut yang udah lama lah ya. Terus kan dengerin anak muda sekarang nyanyi lagu dangdut original kayak Cepi gini tuh kayak ada sesuatu kebahagiaannya juga gitu. Original dangdut tuh naik lagi. Iya, kan ini original banget kan. Iya, sebenarnya kayak apa generasi dangdut yang ori itu masih ada. Iya, gitu, akhirnya tuh kan anak-anak kecil yang zaman sekarang ini denger yang original juga. Betul. Gitu. Bukan denger yang lagu-lagu sekarang yang udah di macam-macamin boleh juga sih, tapi original tuh yang ya sampai akarnya hilang gitu ya. Hilang, gitu. Asik. Gila sih. Ini cewek gila sih gitu. Beda-beda. Asli. Santai ya. Gila musiknya. Aransemennya gila sih. Ya kan? Aransemennya gila sih. Tapi LCLD tuh memang unik-unik. Unik-unik gitu lokasinya. Ya. Aransemennya tuh unik-unik sih. Benar-benar kayak sesuatu. Nyanyi dengan enak tapi rasanya gitu. Ini ada nada tingginya nggak sih? Ada nanti. Ada. Nah, soalnya ini kalau jujur ya, kalau tuh Cepi ini masih bisa naik masih lagi. Bisa naik lagi ini. Keynya masih bisa naik sih kalau buat Cepi. Ini masih. Masih bisa banget ini Cepi naik. Sorry ya, putusnya tuh agak repot nih. Tapi gila sih. Ya tadi bagaimana pilih nyawa saja itu. Segini aja udah keluar Cepi. Yes, and again rasanya di sini enak lagi. Ini kebayang kalau key-nya benar-benar yang bikin Cepi nyaman. Betul. Pasti lebih keluar. Ini udah keluar sih, tapi kalau key-nya naik lagi pasti kayak lebih nonjok gitu ya kan. Bagian suara Cepi itu kalau lagi nembak tinggi tuh enak gitu. Enak. Yang bagian kalau nembak ada tinggi. Iya. Itu enak banget kalau itu. Yes. Oh, ya Allah. Oh, mampus. Mampus.
Mampus tuh Cepi. Aku yakin lak-lakannya Cepi beda. Iya kan? Cek deh kayaknya lain, emang agak lain nih wanita satu ini. Emang di Kalimantan memang lagi naik sih. Oh iya. Kayak kemarin kan aku ketemu yang dari Kalimantan Barat juga bilang ini lagu ini lagi naik. Tapi ini memang lagu-lagu untuk orang-orang yang spesial sih sebenarnya lagu ini. Betul. Dengan cengkok yang enak ya, bisa semua nyanyi lagu ini. Cuma dengan cengkok dangdut yang betul, yang keriting kayak gini itu hanya orang-orang spesial yang bisa menyanyikannya. Aduh, enak banget cuma. Setiap bagian rapnya kenapa enak banget? Apalagi racun yang dua pilihan. Di situ kayak bener-bener kayak ngena banget kalau aku dengar ya. Aduh. Gila, suaranya bening banget. Beningnya enak banget suaranya. Biasanya gue bilang, ya Allah suaranya bening banget. Masih tunggu sampai akhir deh. Ada gak suara yang kurang bening? Ternyata bening banget dari awal sampai selesai. Kalau suara bening tuh enak ya, dengerinnya enak. Ngademin gitu ya kan. Oh, aduh, aduh, menangi cinta, aduh gila. Pasti ini serem juga ya. Sumpah kalau notasi lagu ini serem loh. Notasi lagu ini serem. Miring sana, miring sini, naik tiba-tiba turun. Serem notasi ya kan. Meskipun ujungnya di apa namanya falset gitu ya, sama head voice, yeah, kalau cewek head voice ya, cowok falset, dibikin head voice sama Cepi, tapi powernya, yeah. Aku sih udah sih, di sini cuma bilang suaranya bening, enak banget, notasinya mengerikan lagu ini, tapi Cepi aman banget nyanyiinnya. Ini memang
memang lagi lagu-lagu spesial gitu, memang buat cewek-cewek spesial sih ya. Ya enggak, ya aku bilang tadi semua orang bisa nyanyi lagu ini dan belum tentu semua orang bisa enak nyanyi ini lagu. Bisa itu tuh enak ya. Yes. Setuju. Dah. Keren dah. Keren. Gila. Thank you to mereka aku Selvita. Siapapun yang mungkin Selvita aja yang ngerekomen lagu ini ya channel kita ya. Kalau ada lagi video yang lain atau soalnya bening, jernih, gambarnya okay, boleh komen di bawah. Yang mana lagi, video mana lagi, idola siapa lagi yang akan kita reaksiin, yuk kalian boleh komen di sini. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dong. Lonceng, dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.